Angkatan Laut Korea Selatan pada hari Selasa tanggal 10 November resmi meluncurkan satu unit kapal selam baru dari kelas 3.000 ton. Kapal selam Korea Selatan terbaru ini dilengkapi dengan sistem tempur dan sonar yang canggih. Kapal selam dengan nama Ahenmu ini dibuat oleh Okpo Shipyard of Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. yang ada di kota Gyeongju. Kapal selam tersebut merupakan unit kedua dari tiga kapal selam Changbogo 3 Bachi kelas 3.000 ton, yang rencananya akan selesai pada 2023. Proyek pengadaan tiga unit kapal selam ini diperkirakan senilai 3,09 triliun won, atau sekitar 2,77 miliar dolar. Proyek miliaran dolar ini dimulai pada tahun 2007 silam. Unit pertama bernama Dosan Ahen Changho, diluncurkan pada tahun 2019, dan diharapkan dapat dioperasikan sekitar akhir tahun ini. Kapal selam Changbogo 3 terbaru memiliki panjang 83,3 meter dan lebar 9,6 meter, dan mampu membawa 50 awak kapal untuk melakukan operasi bawah laut, selama 20 hari penuh tanpa naik ke permukaan. Pejabat Administrasi Program Akuisisi Pertahanan menambahkan, bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan 6 unit peluncur vertikal, yang mampu menembakkan rudal balistik. Fitur utama dari kapal selam Korea Selatan ini salah satunya adalah, sistem tempur yang dikembangkan sendiri oleh Korea Selatan. Secara material, 76% suku cadangnya dibuat sendiri oleh unit industri dalam negeri. Seperti yang dikatakan dalam sejarah, perdamaian tidak hanya diberikan secara gratis. Itu harus didapatkan sendiri berdasarkan kekuatan yang besar, ungkap Menteri Pertahanan Suh Wook dalam upacara peluncuran kapal selam, seperti dikutip Yonhap. Suh Wook turut menyampaikan keyakinannya, bahwa kapal selam Ahenmu akan dapat berkontribusi dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea dan juga dunia. Hingga saat ini, Korea Selatan telah mengoperasikan 9 unit kapal selam kelas 1.200 ton, dan 9 unit kelas 1.800 ton. Tambahan 3 unit kapal selam kelas 3.000 ton hingga tahun 2023 mendatang, akan memperkuat armada laut Korea Selatan.